Oke, teman-teman ya, kembali kita berkunjung di apa? Berapa ekor Mas pagi ini, Mas? 2. Alhamdulillah pagi ini dapat 2 ekor, teman-teman, ini yang bisa paling buat beli pakan sapinya. Bisa untuk buat beli pakan ya. Ini yang paling muda, yang paling jumbo ya, Mas ya? Iya, yang paling jumbo. Iya, Mas. Punuknya keren banget. Ini namanya ada enggak, Mas? Ini namanya saya kasih nama Denek Bima Seta. Apa? Denek Bima Seta. Denek Bima Seta, teman-teman. Ini masih anak Bima Seta ya, Mas ya? Iya, Mas. Bisa dikatakan sapi yang paling jumbo di kandangnya Mas Agus Widodo. Dan usia sama Bima Seta, insya Allah besar ini. Calonnya besar ini ya, Mas ya? Ini enggak ada 5 tahun, Mas? Belum? Belum ada. Belum ada ya, Mas ya? Belum ada 5 tahun, teman-teman, ini. Mas, kalau buat jalan-jalan bisa nggak, Mas? Muter sini dilepas talinya nggak bisa ya? Jigalak ya? Bisa nih kan, ringnya lepas tak berenang atau? Oh iya iya, oh iya, ada masih kelik-kelik ya, Mas ya. Kakinya mantep, Mas ya. Kalau keterangan dari Mas Agus Widodo, ini nanti endingnya bisa lebih besar dari Mas Seta ya, Mas ya. Lebih besar dari ini ada besok anaknya. Anakannya. Sementara kalau yang jumbo yang paling prospek yang ini ya, Mas ya. Kalau berat berapa, Mas, kira-kira jenengan? Ya, kalau berat 900 up lah. Nek 900 up ya, Mas ya. Oh, Mas bener sih, Mas. Kalau 900 yang, sudah jelas up ini, Mas. Yang pernah saya nimbang dulu waktu jenengan itu kan 920. 9 waktu mau kontes itu ya, Mas ya, 920. Pernah ditimbang sih, yang kepenak. Kepanakannya 900 up. 900 up, teman-teman ya. Kalau aku ngomong 1 ton, 1 ton enggak jadi. Kalau 900 up, teman-teman, saya ikut, Mas, ini karena memang sapinya apa ya, mbabon sih ya, Mas ya, jumbo mbabon. Cuma jarang mandi ya, Mas ya, nggak pernah mandi. Ya kemarin mandi sekarang. Mandi kemarin ya, teman-teman ya. Mas, 3 hari yang kemarin juga. Just, teman-teman, besok ini insya Allah bisa melebihi Bima Seta, teman-teman. Tulangannya. Kalau tulangannya gimana, Mas, sekarang sama Pak dulu, Mas? Imbang-imbangan ya, Mas ya? Tulangannya imbang. Imbang ya, Mas ya. Tegaknya imbang. Terus panjangnya pun juga sudah masuk kategori panjang ya, Mas, panjang. Ya. Dari, karena ini kan gemuk, jadi kalau dari sini sampai belakang itu 6 kilan. 6 kilan ya. Sudah standar ya, Mas, standar. Ya, sapi panjang gitu ya, Mas ya. Panjang. Memang ini paling paling ini, teman-teman, apa ya? Istimewa lah. Kalau yang paling senior itu nggak dijual juga toh, Mas, yang paling jumbo, yang paling tua di sini ya, masih ya, Mas ya, masih dijual. Yang saya paling yang ini yang nggak dijual, yang nggak dijual yang ini, teman-teman, karena memang prospek ya. Insya Allah kalau ini nanti tembus, teman-teman, 1 ton ya, Mas ya. Insya Allah. Karena kalau nyari ini satu ini, Mas, apa masih buat ingin main. Masih. Oh iya iya iya, Mas, tapi kalau buat ngawin nanti, Mas, nanti berat badannya gimana, Mas? Ya kan besok kalau Bapak, ya, mau buat kontes baru diistirahatkan ya, Mas ya. Oke, teman-teman ya, kemarin banyak teman-teman subscribe yang minta di videokan kembali karena kangen dengan sapinya Mas Agus Widodo ya. Luar biasa memang, Mas. Coba, Mas, agak digerakkan sini, Mas, bisa nggak, Mas, jalan biar kita lihat dari sisi sebelah kanannya. Berarti yang 2 kali naik ini tadi pagi. Yang ini ya. Jumbo banget ya, tebal ya, Mas ya. Just, ya usia berarti 4,5 ya, Mas ya. Ya 5 kurang. 5-nya kurang. 5 tahun masih kurang sedikit. Kalau 4,5 lebih ya, Mas ya. Istimewa, teman-teman. Koleksinya Mas Agus Widodo. Apa namanya, lehernya panggil ya, Mas ya. Pendek, ganteng ya, Mas ya. Dan itu belum ngisi, teman-teman. Artinya sapi ini sudah jumbo tapi kulitannya masih bisa ditarik ya, Mas ya. Masih kosong, belum terisi full, teman-teman. Mantep banget ya, Mas, sapi ini, Mas. Ganteng banget.
kalau masuk kandangnya Mas Agus sih saya sedikit heran, banyak banget koleksinya itu. Cuma saya yang heran itu menunya itu sehari habis berapa Mas dengan ampas tahunya? Ampas tahunya itu 3 karung. 3 karung setiap hari kan? Setiap hari 150. Nah, kan udah 150. Kodotnya itu 4 ikat. 4 ikat. Jeraminya itu ya 6 ikat lah. Itu setiap harinya teman-teman. Kalau dikroskan uang Mas, berapa itu Mas? Paling enggak? Kalau yang beli cuma apa itu apa ampas tahu ya 150. 150. Tiap hari 150. Kalau terus semua ya habis sehari kurang lebih 500-an teman sehari itu luar biasa. Wah, mantap. Apa tadi Mas namanya Mas? Jenek Bima Seta. Jenek Bima Seta, teman. Bokongnya tebel banget, jos. Wih. Bokongnya jos, teman-teman. Tebel. Enggak bisa buat jalan sini ya, Mas ya? Muter saja nggak bisa Mas, biar kita lihat sini aja Mas. Tapi nggak galak kan Mas? Oh iya, kemarin habis dirapikan kukunya teman-teman ya. Oh Pak itu sini. Oh iya. Dan juga habis buat ngawin sih ya Mas ya, jadi ini sedikit mantap banget ya Mas. Ini matanya keluar air ya Mas ya? Itu kan hidapnya masuk ke dalam. Oh hidapnya masuk, jadi soalnya kan melipatnya itu sipit. Sipit saking gemuknya. Warm banget ya Mas ya sapinya, sangar ya penampilannya itu, just teman-teman. Tinggi loh Mas ya, Mas. Iya Mas ya. Tuh Mas Agus. Mantap banget Mas. Insya Allah Mas nanti ini tembus 1 ton ya Mas ya. Mudah-mudahan ya Mas ya. Bisa lebih dari 1 ton teman-teman, mudah-mudahan. Karena memang anu loh Mas, kalau ini badannya masih ngelipat loh Mas kulitannya kan. Kulitannya masih kendur. Kalau orang-orang kesini mungkin kalau minta bibit pilih yang ini ya Mas ya. Yang kemarin orang nonton kan. Kan aku ngomong tadi tak gemrai. Lah, ora lah, ora gemrai. Iya kan teman-teman ya, karena memang yang paling ganteng ini teman-teman di kandangnya Mas Agus, meskipun tiga-tiganya yang dua yang ada terah ya Mas ya. Kalau yang satu enggak ya Mas ya. Yang dua yang ada terah. Berarti kemarin motongnya agak sedikit kedalaman ya Mas ya. Dalam paling nanti sebulan lah sembuh teman-teman. Kalau sekarang ini udah tanggul berjalannya. Keren banget sapinya. Tak kira be tulangnya tinggal. Tulang enggak Mas, biasanya hanya. Wah jos banget. Wah ganteng teman-teman Mas sapi ini Mas. Jumbo. Oke teman-teman ya, kembali kita berkunjung di kandang Bima Seta Farm koleksinya Mas Agus Widodo teman-teman. Ada The Neck Bima Seta ya Mas ya? Iya. The Neck Bima Seta, keren banget, berat 900 up teman-teman. Yakin ya ada ini. Sapinya panjang. Sapi ini gemuk, masih terlihat panjang teman-teman. Babon banget. Punuknya pun juga dari depan leher sampai belakang ya Mas ya. Ini yang namanya punuk penggondol.
punuk kembang turi ya mas ya, banyak sih memang trah bimaseta yang punuknya kayak gitu ya mas ya. Keren banget. Wow, istimewa teman. Wah, besar mas. Serem banget ya kepala ayam mas ya. Iya, serem. Ganteng banget. Just tinggi juga sapinya mas, karena gemuk jadi terus kelihatan sampai ngeteprek ya mas ya, gemuk banget, babon banget teman. Tapi masih tangguh tuh mas batang ini, masih tangguh ya mas ya. Kemarin sehari 4 juga. Oh kemarin sehari 4 kalau sehari 8 kali juga. Oh pernah 8 kali juga ya. Keren teman-teman ya koleksinya Mas Agus Widodo ini. Oke mas, bisa dikit mas, kita pindah yang berikutnya mas. Ayo mas, kita sepil yang lain biar teman-teman gak penasaran koleksinya Mas Agus Widodo teman-teman ya. Habis dirapikan kemarin kukunya.